ini benar-benar ditutup oleh gaib yang menjaga di sini. Jadi ini teman-teman. Hampir jatuh terus saya teman-teman. Jadi saya datang di sini dari kan. Kok kayak ada, jadi cara ngomong juga tuh harus ada sopan santun di sini, kan? Ini karena ini sangat istimewa sekali, teman-teman. Kalau yang di sana itu apa namanya, Dai? Gua Jepang, kita ada sana. Gua Jepang. Gua Jepang, teman-teman. Jadi selama saya telusuri di sini, ternyata masih ada ini yang belum saya temuin. Ini sangat luar biasa sekali, Dai. Iya. Subhanallah. Nampak, teman-teman. Iya, Dai. Saya balik kamera teman-teman ya. Jadi posisinya tuh pas di sini teman-teman. Saya coba sorot dulu lokasi semua. Nah, ini situs Nangasia. Ini juga termasuk sejarah yang ada di UIS ini teman-teman. Tempat kelahiran Cepu. Oh. Di mana Cepu? Oh. Lari. Hah? Aduh, Bang Sarjan ini bikin kaget orang aja. Anak dana Cepu. Oh, di sini tempat lahirnya sapi. Ini ada anak sapi, teman-teman. Alhamdulillah. Hey. Iya, saya kira menjangan. Eta, Bang. Rusa. Ya. Yang mana? Jadi ini udah model batu ini teman-teman, kayak macam petilasan, bagus sekali. Subhanallah, ini kalau diperhatikan lama-lama kayak ada perut wajan. Subhanallah. Jadi semua tempat-tempat di sini teman-teman tetap kita jaga ya, jaga baik-baik, jangan sampai ada orang yang rusak ini semua. Teman-teman, ini kayaknya ada sajen ini teman-teman, simpan semua orang, tapi bohong, ini karung. Hey. Iya.
kehidupan orang di enak sekali. Dagangnya udah ubi lengkap semua nih, orang-orang luar biasa. Nah, jadi ini ada yang namanya kayak lagu itu, teman-teman. Ilalang ilalang. Eta bang. Kita nih kayak apa namanya? Jadi seakan-akan guanya itu kayak disembunyiin, teman-teman. Jadi soalnya kata Dai dulu tuh dia nggak jauh dari sini, tapi semakin kita jalan tuh semakin menjauh gitu loh. Ya, mudah-mudahan Allah menunjukkan jalannya, teman-teman. Subhanallah. Nah, itu bukan di atas. Subhanallah. Pintu masuk juga nih, teman-teman. Subhanallah. Kanan tadi. Mana? Jadi Darian, gimana menurut Darian? Senang. Subhanallah. Jadi kita benar-benar kayak orang kebingungan, teman-teman, di sini. Lah, ini. Jadi kita di sini kayak orang kebingungan, teman-teman. Lah. Saya balik kamera aja, teman-teman. Ada apa, Mas Arjan? Subhanallah. Jadi ada pintu masuk di sini, Mas Arjan. Saya pakai sepatu, Mas Arjan, nggak bisa naik. Harus ada adab, teman-teman. Jadi ini benar-benar kita disembunyikan ini, teman-teman. Enggak ditunjukin sama kita. Ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Astagfirullah. La ilaha illallah. Daimu tadi di mana? Asli kayak orang kebingungan kita. Tuh hujannya mau datang juga, Om Sarjan. Coba kita turun ke kiri sini. Turun ke kanan sini, Om Sarjan. Bismillah. Allah. Lah. Hah? Dari murau? Ya.
Kita lewat sini, Bang Sarjan. Lewat sini, lewat situ aja. Jadi kita cari dulu dari segir. Jadi kita nih apa namanya, kayak dibuat bingung ya. Saya balik kamera dulu teman-teman. Jadi ya. Jadi posisinya ini teman-teman, aduh, stabil, di luar wawasan dah. Jadi kita ni kayak dibuat bingung lah teman-teman. Bismillah. Ini juga teman-teman. La ilaha illallah. Jadi kita nih Bang Sarjan, kayak di, jadi yang mereka kasih itu hanya lubang-lubang kecil kayak gitu loh teman-teman. Jadi lubang yang nggak masuk akal. Kayak ini juga teman-teman. Yo. Tapi ada sakit. Sakit. Ini benar-benar. Benar-benar disembunyikan ini teman-teman. Rata kan sih. Iya, sih akhir dah. Sih akhir bawa arah. Iya jangan mau saja. Maksud dah maksud mana ada? Staffel. Kita istirahat aja dulu. Iya rasanya ni. Iya rasanya. Balik kompen. Biar kita kompen sembari macam ni. Jadi sebentar lagi hujan teman-teman. Hah? Aku tahu. Kau tahu lagi. Aku hajun pendek sebuah dulu. Allah baik nama dia. Arah ini. Jadi kita nih kehilangan arah teman-teman, kayak dibuat bingung gitu. Padahal dari segir dulu tuh datang di sini. Akhir aku deh. Jadi di belakang saya ini ada lubang teman-teman buat masuk. Kalau sih nih, masuk nol deh. Nanti kontak sih, turun lagi. Tapi rumah dekat rumah. Pilih ah. Kau arah nasi akhir juga. Pilih itu. Pede pilih kan ini tandang. Iya turun, turun ini deh. Pala ora. Iyo, nengok nengok ni kan. Tapi. Kau apa dia tangan ni? Iya, tapi. Siapa kat terputus? Dihimpit dia dah, dihimpit gini sama batu. Subhanallah, benar itu tadi Om Sarjan. Kita lah 1 meter setengah atau 2 iya. Meter setengah lubangnya. Iya. Dihimpit sama batu. Itu maksudnya saya dedek perkiraan apa nih. Masalahnya sih kan Sarjan. Anehnya tak angker masalah. Oh memang lagi gak biar yang baik kalau dari terang ya. Buat unai doa ke lalu tak ada nih. Itu enggak sedoa. Oke, pas rata ini kan. Iya. Kan tadi itu. Ah, kenapa itu namanya? Itu maksudnya. Itu nari aja. Subhanallah. Jadi ini sangat luar biasa, teman-teman. Ini ada hujan ini, teman-teman. Kan lurus ya? Saya mau balik kamera dulu sebentar. Ini hujan. Hujan. Jadi ini benar-benar ajaib ya teman-teman ya. Kita sampai di luar nalar ini.
ini benar-benar ditutup, ditutup oleh gaib yang menjaga di sini. Jadi ini teman-teman, tadi di sini cerah sekali. Ini udah mau hujan besar, badai besar nih teman-teman. Subhanallah. Mungkin video ini, deh, kita kan sudah berpencar sama teman-teman yang lain deh. Ya. Mungkin video ini kita tutup sampai di sini aja deh. Iya. Lembu ada teman-teman. Ini luar biasa sekali. Ini badai besar di belakang kita nih. Petir-petir gitu. Jadi mungkin sampai di sini saja. Nah, teman-teman dengar sendiri. Sampai di sini saja video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.